Saya pakai iPhone. Saya pakai iPhone. Ya, abang dengerin saya dulu, bantuin saya dulu. Ini saya bingung. Saya bingung. Bantuin saya dulu. Ini kan saya pakai iPhone. Saya mau download dari iPhone-nya itu ditolak. Iya. Terus gimana dong? Nomor telepon yang lain. Atau kakak aja yang buka. Saya kirim. Jadi kakak kirim langsung. Karena kan itu yang menerima paketnya kakak kan. Kita kan cuma masalah kulit kak. Jika kakak sudah dicek paketnya, kata sudah sesuai, langsung kami kirim paketnya ke alamat kakak. Kalau kirim ke handphone lain, masalahnya ini kan pesanan saya ini sensitif ya. Ada unsur-unsur dewasanya ya, saya malu kalau dibuka sama orang nanti. Saya pesan obat kuat tuh mas, masa orang lain yang buka? Mau dimatiin sama dia.